SOP-SOP yang ditentukan. Antaranya SOP-nya duduk penjarakan fizikal, duduk jarang-jarang. Yang ini lama dah. Sebelum PKP dulu memang dalam kuliah memang orang duduk jarang-jarang. Duduk jauh-jauh. Jadi ini tak risau. Dan kemudian kuliah kita disebut tadi setengah jam saja. Jadi tak apalah, kita akan memanfaatkan waktu dan masa yang Allah anugerahkan kepada kita ini dengan sebaik mungkin. Namun begitu, saya masih lagi membuka ruang kepada tuan-tuan kalau nak bertanya soalan macam biasa. Macam biasa, siapa nak tanya soalan, anda boleh WhatsApp soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, siapa ada soalan boleh WhatsApp soalan anda kepada saya ke talian 019-324-1364. Nanti sebelum kita berhenti, sebelum berakhirnya kuliah kita, saya akan tengok soalan-soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini saya nak menyentuh ataupun nak membincangkan satu ayat yang kita sudah hafal, ayat Al-Quran, untuk kita jadikan pengajaran dan pedoman dalam kehidupan kita dan juga menjadi satu amalan, iaitu ayat 3 surah An-Nasr. Ayat 3 surah An-Nasr ataupun orang kita panggil surah Izaja. Sebut surah An-Nasr kadang dia tak tahu surah apa An-Nasr ni, kan? Panggil sebut Izaja ada dia tahu. Jadi ayat yang ketiga iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Ayat ni semua orang hafal. Semua orang hafal tuan-tuan. Cuma kita nak lihat apa makna dia, apa pengajaran dia, apa pengiktibaran dia yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Allah Ta'ala sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya dialah Allah Maha penerima taubat. Itu makna dia. Jadi dalam ayat ini ada tiga perkara yang Allah Ta'ala sebut. Allah sebut tentang istighfar, wastaghfir di hujung ayat, innahu kana tawwaba. Allah sebut tentang istighfar dan Allah sebut di tengah ayat tentang memuji Allah, bihamdi rabbik, itu puji Allah. Dan Allah sebut di awal ayat tentang menyucikan Allah dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, sucikan Allah dengan tasbih, dengan memuji Tuhanmu, iaitu bertahmid. Wastaghfir, dan beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah penerima taubat. Dan ini sebagai satu pengajaran untuk kita yang nak beristighfar, nak mohon ampun pada Allah Ta'ala, ataupun kalau kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala, hendaklah kita menyucikan Allah, memuji Allah, kemudian barulah kita berdoa, kemudian kita pohonlah hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat ni kalau kita lihat, ia merupakan tafsir juga bagi ayat yang lain, iaitu surah Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, wa'bud rabbak, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yang diyakini. Apa itu al-yaqin? Maksud dia ajal kematian. Ini kadang ayat ni orang ajaran sesat ni dia selewengkan maksud ayat ni. Dia kata sembahlah Allah sampai yakin. Jadi kalau yakin tak perlu sembahyang lagi, cukup. Betullah ada ajaran-ajaran yang diajak pada kita tak payah sembahyang. Orang cukup suka masuk ajaran-ajaran macam ni sebab nampak mudah. Jadi tak payah sembahyang. Sebab apa? Sebab dah yakin dah. Sedangkan al-yaqin di sini maksud dia apa? Al-maut. Sembahlah Allah Ta'ala sampai bila? Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi tuan-tuan, semasa kita hidup, hendaklah kita mengabdikan diri kepada Allah.
Kata Sayyidina Ali, dia kata al-yawm yawmal amal. Hari ini ni masa kita hidup atas dunia ini adalah hari untuk kita beramal. Walal hisab, tidak ada perhitungan. Tak ada hisab, yawmal hisab tak ada lagi. Beramailah. Masa mana selagi mana nyawa di kandung badan ni, beramal. Kita kena fokus kepada apa amalan-amalan yang kita boleh buat, terutama dalam mendidik, mentarbiah diri kita, menjadikan diri kita seorang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah taala sekalian. Maka ada sebab itu kalau kita lihat apa yang disebut oleh almarhum Said Hawa. Dia kata apa? Sebab tahun ni sambutan Ma'al Hijrah ialah Ummah Rabbani, negara harmoni kan. Ummah Rabbani. Macam mana nak wujudkan Ummah Rabbani itu? Kata Said Hawa, dia kata apa? Yang pertama, fokus ilmu pengetahuan. Yang kedua, fokus kepada pembangunan tarbiyah. Ini kita sebut ni. Tarbiyah ni perlu kepada amalan, perlu kepada pelaksanaan. Tak cukup kalau ada ilmu tapi kita tak buat. Kita belajar pilah banyak mana pun tuan-tuan, lagi mana kita tak buat, lagi mana kita tak mendidik diri kita dengan amalan-amalan, maka pada ketika itu dia tidak akan sampai kepada matlamat yang sebenarnya. Sebab itu kita jangan berhenti untuk beramal. Sampai lebih lah, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu dalam amalan kita hendaklah kita puji Allah. Dalam amalan kita, kita bertasbih pada Allah, kita bertahmid pada Allah, kita mohon ampun pada Allah, kita mengaku dosa-dosa kita, dan kita sentiasa berusaha mendekatkan diri pada Allah. Bila Allah sebut fasabbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih, maka bertasbihlah. Maksud perkataan sabbaha yusabbihu tasbih, maksud dia kita mengisytiharkan kesempurnaan Allah. Itu maksud dia. Bila mana kita bertasbih pada Allah, kita menyucikan Allah, maknanya kita menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Di situ maknanya apa? Kita mengisytiharkan kesempurnaan Allah. Jadi bila mana kita bertasbih kepada Allah, kita mengatakan yang Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Maka dengan sebab itu jangan kita biarkan kita tenggelam dalam syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang menafikan sifat kesempurnaan Allah. Kita tak boleh syirik pada Allah bila mana kita menafikan sifat kesempurnaan Allah. Maka dengan sebab itu kita tidak sepatutnya dan tidak layak untuk menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Golongan Yahudi ni depa kata macam-macam, depa kata macam-macam. Pada Allah Taala pun depa kata, pada nabi pun macam-macam depa buat penghinaan dan sebagainya. Macam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat 181 Allah menyatakan laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya, kami akan mencatat perkataan mereka itu. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan yang tak sepatutnya diucapkan oleh golongan Yahudi yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, fasabbih selain daripada maksud tasbih, kita bertasbih kepada Allah. Kita bertasbih kepada Allah. Contoh tasbih apa? Subhanallah. Contoh tasbih apa? Dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksud dia apa? Nabi SAW sebut dua kalimah. Dua kalimah ni mudah, ringan sangat. Ringan. Khafifatani ala lisan. Dua kalimah ni sangat ringan di atas lidah kita. Mudah sangat kita nak sebut. Thaqilatani fil mizan. Tetapi dari sudut timbangannya di mizan Allah Ta'ala,
dalam neraca timbangan Allah, oh dia mempunyai timbangan yang berat. Benda ringannya, tetapi di sisi Allah sebagai dalam timbangan di sisi Allah berat. Habibatani la rahmat, dan Allah suka. Dua perkataan ni disukai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha besar. Jadi kita boleh amalkan tuan-tuan. Itu tasbih. Bukan susah pun. Duduk kat mana pun kita boleh amal. Kita boleh baca. Baik duduk di rumah, baik duduk dalam makaitan, baik duduk di duduk mana-mana saja. Bukan susah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Itu bertasbih. Yang keduanya tuan-tuan, maksud tasbih juga, kalau kita tengok pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir ketika mana mengulas ayat Al-Quran, kalimah tasbih juga membawa maksud solat. Sebab kita solat ni kita bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu ada pandangan bila sebut fasabbih, maka bertasbihlah, dipahami bahawa Allah suruh kita solat. Nah, itu satu pandangan. Berdasarkan, berdalilkan kepada ayat Al-Quran yang lain. Sebagai contoh dalam surah Rum ayat 17, Allah Ta'ala sebut fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada waktu petang dan kamu berada di waktu subuh. Bertasbihlah. Tasbih itu bermaksud tunaikanlah solat. Tunaikanlah solat. Begitu juga dalam surah Taha ayat 130. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il layl fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, dan bertasbih pula pada waktu malam hari dan waktu siang supaya kamu rasa senang. Jadi perkataan tasbih dalam ayat ni dia merujuk kepada maksud salat. Dan memang perbuatan tasbih, tahmid, istighfar yang terbaik dilakukan dalam salat. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kita lihat tuan-tuan, bila turun ayat ni fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, surah An-Nasr ayat 3. Bila turun ayat ni tuan-tuan, Nabi SAW tak tunggu dah. Nabi terus beramal dan Nabi memperbanyakkan tasbih. Sebagai contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat an Aisyah qalat, daripada Sayyidatina Aisyah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Apa kata Aisyah tuan-tuan? Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Aisyah kata, lepas turun ayat ni, lepas turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, surah An-Nasr ni, hak kita panggil surah Iza Ja tu, kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperbanyakkan bacaan dalam rukuk dan sujudnya. Yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi memperbanyakkan bacaan tasbih dalam rukuk dan sujudnya dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Itu bacaan yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh amalkan tuan-tuan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Boleh ingat? Boleh.
Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Apa maksud dia? Subhanak, subhanak, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah. Rabbana, Tuhan kami. Wa bihamdik, dan dengan memuji kepada engkau. Allahumma ghafili, ya Allah, ampunilah aku. Bila mana Allah sebut dalam ayat fasabbih, bertasbih, bihamdik, bertahmid, dan juga beristighfar, digabungkan ketiga-tiga itu dalam zikir hak Nabi baca ni. Ketika mana dalam rukuk dan sujud, lepas turun ayat ni tuan-tuan, lebih kurang ayat ni turun 3 bulan selepas daripada tu, lebih kuranglah 3 bulan lepas pada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi maknanya 3 bulan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperbanyakkan lagi tasbih, tahmid, istighfar di dalam solatnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, sebagai menyahut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, iaitu dengan bacaan. Kita ulang lagi bagi kita ingat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Rabbana, Tuhan kami. Wa bihamdik, dan dengan pujian kepada engkau. Allahumma ighfirli, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosaku. Jadi Nabi SAW melaksanakan demikian, mengamalkan sebagai apa? Sebagai mengamalkan isi kandungan surah yang dituangkan kepada Nabi SAW. Bukan itu saja. Ini nak tengok macam mana Nabi ni kekasih Allah, rapat dengan Allah, tetapi Nabi terus beramal dengan apa juga perintah Allah. Kita ni kadang bertangguh-tangguh kan? Nak suruh istighfar 100 kali sehari pun kita bertangguh-tangguh, payah semua kita nak buat. Sedangkan benda itu kalau kita jadikan amalan, zikir-zikir jadi amalan dalam hidup kita, insyaAllah dia akan bagi ketenangan dalam jiwa kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah itu, zikir pada Allah itu memberi ketenangan kepada jiwa? Tetapi dengan syarat kita buat continuously, kita buat secara berterusan. Tuan-tuan, dulu ketika mana saya di Syria, saya ingat waktu dulu-dululah zaman Syria tu tengah elok kan, zaman makmur. Ketika saya bertalaqi dekat sana, saya ikutlah beberapa tarikat sufi. Tarikat ni ada macam-macam, ada yang benar, yang mengikut syariat, ada yang terselewing. Jadi kita kena pandai pilih, tak boleh pakai ikutnya. Jadi saya nak sebut antara tarikat-tarikat yang benar, kita cerita tarikat yang benar yang nak menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, golongan-golongan sufi. Mereka akan menjadikan amalan hidup mereka zikir ni, maka takkan tinggal. Basic pun zikir ni, satu-satu zikir paling sikit pun 100 lah, lebih mungkin lebih kalau 1000, 10000 kan. Tapi maknanya sebagai kita ni kalau beginner peringkat awal, 100 lah paling tidak. Jadi apa yang diajar pada kita, 3 zikir kalau boleh yang jangan kita tinggal. Waktu pagi kita baca, waktu petang kita baca. Pagi atau malam, pagi atau petang. Apa dia? Yang pertama istighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu sekurang-kurangnya lah. Astaghfirullahalazim. Itu sekurang-kurangnya. Ataupun tambah lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tambah lagi. Sekurang-kurang 100 kali. Sekurang-kurang. Pagi 100, petang 100. Jadi kan sebagai satu amalan yang sebati dengan diri kita. Kemudian apa lagi yang kedua? Kalimah tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Afdal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah.
iaitu kita mentauhidkan Allah la ilaha illallah. Satu kali pagi, satu kali petang, sekurang-kurangnya. Lagi lama lagi banyak, lagi lama kau boleh 1000-1000 pula. Dan yang ketiganya, selawat kita kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kepada Nabi. Nabi sebut man salla alayya marrah sallallahu alaihi bi asyara. Sesiapa yang selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat padanya, mana Allah akan bagi rahmat pada kita sebanyak 100 kali. Sekali selawat, 100 rahmat Allah turun dekat kita. Oi, banyak tuan-tuan, rahmat daripada Allah. Bayangkan kalau kehidupan kita tiap hari dapat rahmat daripada Allah, bila mana kita mengamalkan zikir-zikir ini, maka insya-Allah ia sudah tentu memberi kebaikan yang banyak kepada kita. Jadi amalkan istighfar, kemudian la ilaha illallah, kemudian selawat kepada junjungan besar Nabi SAW. Baik tuan-tuan, balik kepada cerita kita ni, iaitu Nabi SAW bukan saja dalam solat yang kita sebut tadi, Nabi membaca tasbih setelah turunnya ayat ni, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli, tetapi sebab Nabi SAW bertasbih di mana-mana saja, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, Nabi akan sebut apa? Subhanallah wa bihamdih. Itu sekurang-kurangnya. Duduk kat mana pun Nabi sebut subhanallah wa bihamdih. Sebagaimana satu riwayat daripada daripada Ummu Salamah, Ummu Salamah salah seorang daripada ummahatil mukminin, salah seorang daripada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir amri la yaqumu wa la yaqrab wa la yadhhab wa la yaji illa qala subhanallah wa bihamdi. Faqultu ya Rasulullah innaka tukthir min subhanallah wa bihamdi la tadhhab wa la taji wa la taqum wa la taqrab illa qulta subhanallah wa bihamdi. Qala inni umirtu biha. Baik tuan-tuan, faqala idza jaa nasrullah wal fath ila akhir surah. Apa maksud daripada riwayat ini? Daripada Ummu Salamah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung usia baginda, baginda tidak sekali-kali berdiri, duduk, pergi, datang, melainkan baginda membaca subhanallah wa bihamdih. Ah, itu Nabi akan membaca berzikir dengan zikir itu, subhanallah wa bihamdih. Maksud dia maha suci Allah dan dengan memuji kepadanya. Lalu Ummu Salamah kata apa? Aku bertanya ya Rasulullah, aku telah melihat kamu memperbanyak bacaan tasbih dan tahmid kepada Allah. Tidak sekali-kali engkau pergi, datang, berdiri, duduk, melainkan engkau membaca subhanallah wa bihamdih. Mengapa? Maka Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya aku diperintahkan untuk melakukannya. Nabi kata, aku diperintahkan untuk melakukannya. Lalu baginda Nabi membaca surah An-Nasr. Baca surah An-Nasr. Di ujung ayat sebut apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi maknanya tuan-tuan, di situ Nabi SAW terus beramal, menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi memperbanyakkan tasbih kepada Allah, apatah lagi bila mana Allah Ta'ala telah memberikan kejayaan kepada Islam, dapat membersihkan Kaabah daripada syirik, daripada sembahan-sembahan berhala dan sebagainya. Maka tiba masa untuk manusia, untuk hamba Allah Ta'ala, untuk bertasbih menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas kejayaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala kurniakan, dan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga memuji Allah di atas segala nikmat yang sangat-sangat banyak yang dikurniakan oleh Allah. Itu fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat. Jadi ini satu lagi perintah, perintah Allah kepada Rasulullah untuk beristighfar. Wastaghfir, beristighfarlah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha penerima taubat. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan,
timbul persoalan, mengapa baginda disuruh melakukan istighfar? Kita kena faham. Kita ni istighfar kita sebab kita melakukan dosa, sedangkan para nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka itu maksum, mereka tak berdosa. Nabi Muhammad tak berdosa, tetapi tetap beristighfar. Sebab apa? Sebab nabi tetap merasakan kekurangan-kekurangan. Tetap rasa, walaupun tak buat dosa, tapi tetap rasa kekurangan. Contoh kita lah, contoh. Dia beza, manusia ni beza. Kalau kita duduk biasa, katakan kita ni datang masjid, ni langkah diri kita lah. Kita datang masjid on time. On time. Sebelum waktu dah sampai dah. Kita tunggu lagi. Kita tunggu takbir macam imam. Tiap-tiap waktu macam tu. Tiba-tiba sekali tu kita terlewat. Terlewat sampai-sampai imam dah takbir dah. Kita rasa macam mana waktu tu? Kita rasa korang. Tapi kita salah tak salah? Berdosa tak kita? Kita tak dosa, tentang tak dosa. Tetapi waktu tu kita rasa ada kekurangan. Kita rasa tak menyesal. Kita rasa menyesal. Pasal apa aku lambat hari ni? Pasal apa kan? Itu nak ceritanya bahawa istighfar ni bukan hanya untuk kita mohon keampunan, taubat daripada Allah, tetapi atas kekurangan-kekurangan yang kita rasa berlaku pada diri kita. Sebab tu kita nak faham bahawa nabi ni mereka tak melakukan dosa dah, tetapi nabi tetap istighfar. Kita Allah, kalau kita dapat dosa ni tersahak, so dah kira banyak tak banyak kan? Berguni dosa banyak. Maka dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki, dosa macam-macam dosa, dosa mulut lagi banyak. Jadi makna macam mana kita nak buat tuan-tuan? Kita kena perbanyakkan istighfar. Bahkan istighfar ni fadilat dia sangat-sangat besar. Sangat besar tu. Istighfar juga boleh mendatangkan rezeki. Pernah satu ketika datang seorang kepada Hasanul Basri. Al-Imam Hasan Basri meninggal tahun 110 Hijrah. Dia datang kepada Hasan Basri mengadu bahawa dia ni tanam pokok, cucuk tanam, tetapi kemarau, musim kemarau, hujan tak turun, pokok pun tak pernah tumbuh. Minta panduan daripada Hasan Basri. Apa kata Hasan Basri? Istaghfirullah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Fadilat istighfar. Datang pula seorang mengadu ke Hasan Basri. Dia miskin, susah. Minta panduan daripada Hasan Basri. Apa kata Hasan Basri? Istaghfirullah. Istighfarlah kamu kepada Allah. Datang seorang lagi pula mengadu pada Hasan Basri, kahwin tak dapat anak. Dia minta Hasan Basri, tolonglah dia ni Tok Syekh, Tok Bo, minta dia tolong doa kepada Allah agar dia dapat anak. Apa Hasan Basri kata? Istaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hasan Basri suruh istighfar sebab apa? Ambil petik daripada ayat Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Taala sebut dalam Quran. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia, faqultu istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah Taala ni Maha penerima taubat. Bila Allah terima taubat kamu, yursilis samaa alaikum midrara, langit akan mendatangkan hujan yang mencurah-curah rahmat. Jadi kawan tanam pokok kemarau tadi, insya-Allah dia dapat rahmat hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah Taala akan menganugerahkan kepada kamu bi amwal, dengan harta benda yang banyak. Jawapan kepada orang yang susah tadi ni, minta tips kaedah nak bagi senang. Wa banin, dan anak pinak, Allah akan bagi zuriat kepada kamu, zuriat yang baik. Jawapan kepada orang tadi ni yang apa, yang bagi tahu bahawa dia tak ada anak. Tuan-tuan, jadi itu fadilat istighfar sebenarnya. Kalau kita nak bincang pun banyak sangat fadilat dia. Apa yang penting adalah kita amalkan. Itu yang penting sekali. Kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Apatah lagi kita
mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada soalan. Kita sampai pada penutup ni, masa ada cukup setengah jam. Ni soalan, assalamualaikum, wassalam, apa hukumnya orang itu sebelum solat dia hisap rokok? Hisap rokok ni dia tak kira waktu bila pun hukum dia haram. Sebelum mayang ke, lepas mayang ke. Okay. Fatwa dah keluar dah tentang rokok ni. Sebelum solat dia hisap rokok atau makan gula-gula dalam mulutnya hilang bau rokok sampai di surau dia terus mayang, apa hukumnya? Okey. Baik. Disunatkan kita kalau kita makan, maksud dia ni, dia nak cerita ni dia makan gula-gula tu sebab dia hisap rokok, dia hisap rokok dia nak bagi bau, hilang bau rokok tu dia pun ambil gula-gula. Bila ambil gula-gula patutnya dia kumuk dulu. Patutnya sebelum solat dia kumuk dulu. Tapi sekarang ni dia tak kumuk. So macam mana? Tengok keadaan. Waktu dia solat tu ada tak dia duduk rasa manis-manis gula-gula tadi? Manis-manis dipetelan sekali eh, manis tu. Kan? Kalaulah ada lagi zat-zat daripada gula-gula tadi, ada saki-baki dalam mulut dia, tengah semayang duduk telan-telan-telan, maka kita membatalkan solat. Dia kira makan. Tetapi kalau tak ada apa dah, dia punya bau je. Bau je, tu tak apa. Setakat bau tak nak masalah. Setakat bau nak bagi aroma. Namun begitu, untuk menghilangkan kecelaruan, kekeliruan, maka kita berkumur terlebih dahulu. Dan lebih baik lagi, jangan duduk isap rokok dah. Itu. Tinggalkan terus. Itu yang lebih terbaik lah. Sebab apa? Sebab kita tak nak melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak elok. Apatah lagi yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, wassalam. Saya kematian bapa baru-baru ni, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon pencerahan. Harta peninggalan sebelum kematian arwah adalah harta pusaka setelah ditolak hutang piutang. Macam mana pula wang sumbangan yang kami terima selepas daripada kematiannya? Baik. Dia bila mana seseorang itu meninggal dunia, bila mana seseorang itu meninggal dunia tuan-tuan, maka harta tinggalan dia memang jadi harta pusaka. Okey. Lepas pada tu, bila orang mai ziarah, orang akan letak apa? Jam kan? Tak jam. Itu adat kita dalam masyarakat. Sebagai apa? Kita nak membantu. Nak bantu siapa ni? Bantu si mati ke keluarga si mati? Nak bantu keluarga si mati. Jadi orang pun masuk duit dalam jam tu. Duit jam tu tuan-tuan, dia bukan duit si mati dah. Si mati tak ada kena-mena lagi dah. Dia dah mati dah. Dia dah meninggal dah, tak ada dah. Duit dia itu masa dia was dia mati, itu segala harta tinggalan hak milik dia, itu jadi harta pusaka. Setelah ditolak hutang piutang wasiat dan sebagainya, dia jadi harta pusaka. Tetapi duit yang datang lepas tu, orang bagi itu bukan bagi pada si mati dan bagi apa dia mati dah. Orang bagi itu sebenarnya bagi kepada keluarga si mati untuk meringankan beban mereka. Jadi makna itu duit itu tak kena mengena untuk diparaikan, tak kena mengena. Bukan, itu tidak menjadi harta pusaka. Baik, tentuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Seseorang yang bertaubat tapi masih melakukan dosa, adakah taubatnya diterima oleh Allah? Jadi bila mana dia buat lagi dosa, maknanya taubat dia belum lagi original taubat. Belum lagi disebut sebagai taubatan nasuha. Maknanya taubat dia belum diterima oleh Allah. Sebab tu dia sanggup buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Sebab tu taubat ni tuan-tuan, dia ada rukun dia. Ada tiga rukun taubat. Yang pertama sekali kita menyesal. Menyesal sungguh-sungguh tu pertama. Yang kedua kita tinggalkan maksiat itu serta-merta. Yang ketiga kita berazam untuk tidak melakukan lagi. Itu. Tapi bila kita buat lagi, maknanya taubat kita itu masih lagi tak selesai. Masih lagi tak original. Kita kena taubat lagi. Sampailah kita benar-benar betul-betul dapat melaksanakan betul-betul taubat kita tu, kita tak ulang dah. Betul-betul kita menyesal. Dan juga kita berazam tak buat dah. Memang kita tak buat dah pun, insya Allah
Waktu tu taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun dah benci dah benda-benda maksiat yang pernah kita buat tu, kita benci dah. Sampai tahap kita benci, kita tak mau buat lagi. Itu cantik. Itu dosa kita dengan Allah. Kalau dosa kita dengan manusia, tambah satu lagi, kita kena kembalikan hak kepada manusia, kena minta maaf kepada manusia yang kita buat salah itu. Itu perkara-perkara ataupun kita sebut sebagai rukun taubat, perkara yang perlu ada dalam taubat kepada Allah. Wallahu alam, tak ada lah soalan kat sini. Jadi saya rasa masa kita pun dah cukup menepati SOP yang ditentukan, yang diberikan. Jadi sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Moga-moga insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kalau tuan-tuan nak lagi perbincangan-perbincangan, tuan-tuan boleh rujuk buku saya yang terbaru. Siapa nak buku saya yang terbaru ini, Kesempurnaan Wuduk dan Salat, terbitan 2020. Baru diterbitkan. Kesempurnaan wuduk dan solat. Bukan cerita bahawa wuduk dan solatnya kesempurnaan. Macam mana nak bagi sempurna wuduk kita, solat kita. Sebab itu antara ibadat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang keduanya, terbitan terbaru juga, 2020 baru terbit, iaitu bagi orang yang menghadapi suasana hari ini, stres macam kita stres kan, stres dengan COVID ke, dengan macam-macam, dengan ekonomi, dengan pelbagai lagi berlaku stres. Jadi ini buku kita, buku yang dihasilkan Warkah Nabawi buat orang stres. Jadi siapa-siapa yang stres boleh baca buku ini, insyaAllah mudah-mudahan dapat menghilangkan stres. So, siapa nak buku ini boleh jumpa saya lepas ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Moga-moga sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pun maaf. Sekian aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.